Makhluk hidup semuanya, gua mau nyaranin buat kalian yang lagi cari tempat top up murah dan terpercaya. Gua mau nyaranin langsung kalian gacha.id aja langsung, teman-teman, karena di sini adalah top up games nomor 1 di Indonesia. Langsung lagi ada hot dealsnya. Lihat One Punch Man, man. Buat kalian yang penasaran langsung aja kepoin gacha.id dan masih banyak game lainnya seperti Mobile Legend, Free Fire, Ragnarok, PUBG, bahkan sampai voucher-voucher Unipin, Google Play dan lainnya sampai ke pulsa gacha.id sedia, teman-teman. Pembayarannya mudah dan gampang banget, dari ada QRIS, BRI, BNI atau transfer bank, Alfamart, Alfamidi, supermarket, semua ada dan harganya terjamin murah, aman dan terpercaya. Tunggu apa lagi? Mau top up murah, aman dan terpercaya? Gacha.id solusinya. Ketik langsung di browser kalian gacha.id sekarang juga. Gaskeun. Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Gaming, channel yang jelas kabar tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini. OPM one hit one killnya, katanya sih kalau nggak salah hari ini tuh ada banner baru ya, tentunya di game OPM one hit one killnya lagi, teman-teman semua. Kalau gua nggak salah ya, itu nanti ada penjualan dari Tatsu sama apa ya, satu lagi, ini bannernya deh, tuh banner pengumuman yang kemarin kalau gua nggak salah inget tuh ya, kemarin. Wow, weekly code. Ah, lumayan nih, setiap minggu emang selalu dapat sih, jadi nggak perlu kaget juga. Oke, kita klaim ya. Tapi katanya hari ini ada value pack baru, kita bisa lihat ada lucky flip. Nah, ini nice banget. Ini diamond rabbit apa sih? Diperpanjang gitu. Oh, lumayan sih. Oh, lumayan. Nice, lumayan. Jadi kalau pakai diamond sekarang ada rebet lagi tuh. Wah, ini bang, ini sih gacha. Mantep banget, cuy. Arena 5 kali. Oke, ini mantep banget, cuy. Untung gue belum nyerang arena hari ini, boy. Gak apa-apa, udah pakai diamond aja biar cepet ya. Untung lo. Untung gue belum pakai arena hari ini. Jadi bisa kehitung di sini, cuy. Mayan nice. Terus stamina juga belum gue beli. Emang untungnya ya, daily di akhir-akhir, di malam-malam hari itu emang untung, cuy ya. Karena event ini tuh random banget, kadang keluar sore, kadang keluar siang. Jadi gue tuh emang kalau daily main ini game itu agak akhir ya. Apalagi penggunaan diamond, penggunaan diamond mungkin nanti aja kali ya. Ini diamond gak ada yang baru sih. Ini gak ada yang baru juga. Pasti diulang-ulang aja sih. Tuh ini diulang pasti. Ini apa ini? Oh enggak. Ini selalu pasti diulang-ulang aja. Dan gue ini masih penasaran nih, 300 kali gacha bisa dapat legend trinket, worth it gak ya 300 kali? Tapi sih agak gak ngotak sih. Ini nanti lagi aja gue kumpulin lagi kuponnya, karena belum kumpul. Oke, gak ada lagi event, semua gak ada yang baru, cuma lucky flip. Ini lucky spin. Ini kemarin gue sempet ada yang ngeliat orang hoki dapat ini, cok, 68 diamond, men. 68k, cuy. Kemarin gue ngeliat di mana ya, ada yang dapat, cok. Nih. Ini sultan gue lagi ngegas nih. Coba dapet gak ya kunci emas. Nih sultan gue lagi ngegas nih. Dia udah dari mana? Ya gak bisa di scroll, cuy. Batu jamrut. Coba dapet gak 68 kan. Ini sultan ya. Gue gak tahu sih dari gimana sih cara kuponnya. Apa harus top up dulu apa gimana, gue gak ngerti deh. Kayaknya sih iya deh, harus top up dulu, cuy, buat dapetin ininya ya. Lewatin apa, buat dapetin kesempatan ngerollnya gini ya. Itu lu lihat sultan gue kagak dapet tuh 68k, men. Jangankan 68, 99 aja belum dapet, cok. Triple 9, 4x9. 994 biji maksudnya. 94 biji, tuh lu lihat berliannya. Anjir, ini digas semua, boy. Gila. Gila, gak berhenti, cok. Anjrit. Buset. Anjir, gila lu. Ah, gila, men. Ah, gue gak tau, udah ini kayak diulang lagi deh. Ih, gila banget, anjir. Ah, gila. Kayaknya gak dapet, cuy. Udah kayak diulang-ulang lagi, cuy. Wah, GG sih. Oke lah. Kita lihat value pack ya. Katanya harusnya ada banner baru ya. Gue gak tahu nih. Apa sih? Gue lupa deh. Yang gue inget Tatsu doang sama apa sih? Gue lupa inget. Ah, trinket ini terus ya. Ah, gak ada trinket baru, cuy. Lah? Apa ini, cuy? Ih, gue fubuki dah. Sumpah ya, kalau Genos, Street Genos ya, gue top up, cuy, $1. Gue pengen beli Street Genos, cuy. Gue butuh damage dealer. Ya Allah, pubuki lagi, emang OP apa?
Ih, enggak. Kalau Street Genos ya itu gue pengen top up sih kemarin. Jujur aja kemarin gue nyesel sih enggak top up Street Genos ya, karena gue line up main Brun Genos kayaknya OP banget sih. Kok enggak keluar lagi Genos ya? Ngeselin juga ya. Ini apa? Red material, oke nih SSR plus material. Ini Marvel lah, ini mana bannernya? Papu Buki doang. Oh, lah. Comeback Sonic sama Kabuto tapi harganya diskon. Diskon 40% cuy. Jadi harganya sekarang $30 ya. Sama nih kayak kemarin anjir. Lah kasihan banget yang kemarin beli $50 cuy. Saran gua kalian enggak usah beli sekarang, men. Nanti lama-lama juga turun jadi $1. Ngapain buru-buru beli? Udah enggak usah beli, udah pengalaman ya. Kalau ada SSR plus keluar harganya mahal, jangan dibeli, nanti aja. Nanti juga turun jadi $1. Udah. Fix ya, keluar lagi ginian. Ya berarti Tatsu enggak keluar dong. Ya. Ini apaan, cuy? Boh. Ini trinket baru, men. Ini trinket baru. After carrying. Carryingnya apa sih? Ulti skill damage reduction raise meningkat 15% dan rage recovery speed meningkat 5% dalam pertempuran. Ketika ia menerima serangan pamungkas atau bambang, ia langsung memulihkan HP setara 12% dari max HP-nya dan 12% kerusakan, pengurangan kerusakan atau damage critic damage reduction ya untuk 2 putaran. Efek dapat ditumpuk dan dapat memicu 2 kali. Wah, ini sih trinket-trinket tanker ya kalau dilihat-lihat ya, karena meningkatkan damage reduction ultimate, ragenya meningkat. Ini kayaknya buat boros-boros gitu, tanker-tanker yang wajib ulti gitu loh. Ini kayaknya bagus juga sih. Terus juga dia bisa memulihkan HP lagi setara dengan max HP-nya. Jadi ini bukan buat damage ya cuy. Jadi ini kurang lebih ini kayaknya buat tanker-tanker deh. Harganya $2. Kalau kalian gaskan sih ya silahkan aja sini. Soalnya trinket baru teman-teman, ini baru sih, baru keluar lagi cuy. Legend yang ini kayaknya baru deh. Soalnya waktu itu gue sempet gue liat albumnya, tapi gue lupa-lupa inget gitu. Albumnya ini, aku albumnya, album apa? Album trinket tuh ada trinket legend. Cuman gue lupa deh di mana ya. Ada fiturnya kok, cuman gue lupa di mana ya. Lupa-lupa ingat sumpah. Nih gue gacha dulu ya, karena gak ada yang baru guys. Lupa-lupa ingat. Nanti mungkin semuanya akan keluar juga sih untuk trinket legend, jadi tungguin aja ya. Oke ke. Ya Allah, borosnya shard lagi, kampret. Kalau dapat karakter oke tuh. Ah, nge-lag doang, kagak dapat cuy. Ah, gak dapat cuy. Shopnya di-refresh gak? Apa ini? Belum di-refresh cuy. Nanti di-refresh ya. Kalau ininya bagus sih gue pengen beli. Ini kayak gini gak ada yang bagus, men. Ini gak ada yang bagus. Tuh jelek semua. Ih, trinketnya jelek semua cuy. Gembel. Gak usah di. Ois, ini beli dong. Karena gue pake ya. Karena gue pake Glory. Jadi ambil aja cuy, itu wajib guys. Oke, kayaknya gak ada lagi yang baru kelihatannya. Karena ada lucky flip pakai diamond, kita beli ini dulu aja biar enak dikocak. Beli stamina dulu aja. Oke, terus kurang berapa lagi? Masih 3 ya. Oke, gua akan gaskan di robot aja. Gratisannya belum gua klaim ya. Oke, gua akan gacha pakai diamond juga. Karena ini gacha paling worth it sih. Menurut gua ya. Kalau gacha-gacha trinket mah nanti-nanti aja, boy. Nice. Dapat legend. Nice. Semoga aja baru kek bisa aktif. Ya Allah, ini satu lagi, Bang. Ini aja, Bang, biar aktif skillnya. Ya Allah. Malah naikin lab. Ya. Aduh, kampret. Kalau dapat ini mah aktif, cok. Langsung gua dapat skill baru. Ah, all hero attack meningkat tuh. Aduh, kambing. Ya udahlah, enggak dapat mau gimana, cok. Semoga aja hoki di sini ya. Ini isinya teknologi Bovoy semua, men. Gokil, cok. Woi, apa ini? Ah, sampah. Gua jedotin lo. Ya cuman frame doang, buat apaan? Kagak suka gue sama prem doang, kagak, maksudnya nggak nambah apa-apaan. Jadi ini aja sih, semoga aja banjir ya Bovoy ya. Bismillah, muka Saitama untuk pertama kali klik.
Dadaya Tatsumaki. Ah, emang sesat kalau udah pikiran yang kesono. Muka Genos. Muka Tatsu kanan. Mungkin jiwa-jiwa semangat Moomin Rider. Tangan saya tampol. Idih. Apa ya? Roda sepeda. Nice. Abis roda sepeda, muka Saitama lagi. Emang mukanya burik anjing.